Indonesia saat ini tengah menggelar hajatan penting, yakni presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 yang akan datang. Ini berarti Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara G20 selama setahun penuh. Apa itu G20 dan mengapa Indonesia terpilih menjadi penyelenggara pertemuan penting para menteri keuangan dan bank sentral negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini? Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Kehadiran sistem pemerintahan dengan berbagai macam bentuk layaknya federal, demokrasi hingga komunis mengakibatkan sistem ekonomi yang juga harus beragam. Sistem ekonomi di dunia ini juga memiliki teori-teori tersendiri. Namun, melalui sistem perekonomian yang sudah ada, tentu saja ada beberapa hal yang membuat sekat antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional. Hal ini yang kemudian membuat terjadinya penghambatan dalam perdagangan global yang terjadi. G20 awalnya dibentuk untuk menjawab krisis moneter pada tahun 1998 dengan menggabungkan negara berkembang dan negara maju. Harapannya adalah agar terdapat pendapat yang merata sehingga solusi yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi menguntungkan semua pihak. Setelah itu, terbentuklah G20 sebagai bentuk kerjasama internasional dengan tujuan memajukan ekonomi dunia secara bersama-sama. Ke-20 negara yang tergabung dalam G20 adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brazil, Inggris, Tiongkok, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Prancis, Rusia, Uni Eropa, India, dan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1998 dan dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Karena itu, Indonesia hadir dalam G20 mewakili kelompok negara berkembang, kawasan Asia Tenggara, dan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. G20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, yang berisikan negara-negara dengan ekonomi yang besar. Selain itu, G20 juga merupakan representasi dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan internasional, 85% produk domestik bruto dunia, dan 80% dari investasi global. Negara yang menjadi bagian dalam forum G20 harus bisa berkontribusi terhadap perekonomian. Tak hanya itu, negara-negara yang ingin menjadi anggota G20 juga dapat menjaga stabilitas keuangan dunia. Ajang G20 adalah salah satu pertemuan bergengsi di dunia yang didominasi dengan negara-negara kaya yang menguasai perekonomian dunia lebih dari 80%. Alasan Indonesia masuk G20 diantaranya adalah, yang pertama, Indonesia dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. 2. Indonesia termasuk negara terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 273 juta jiwa. Yang ketiga, sebagai jembatan peradaban. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam bersama Arab Saudi dan Turki dapat menjalankan perannya dan menunjukkan kepada peradaban barat bahwa Islam itu kompatibel dengan demokrasi. 4. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli di antara anggota G20. 5. Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru dengan PDB di atas $1 triliun. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memegang presidensi G20 pada tahun 2022 setelah G20 terbentuk sejak tahun 1999. Indonesia telah menjadi anggota sejak awal G20 dibentuk dan menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tergabung untuk mewakili kelompok negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara. Pada G20, Indonesia turut berperan dan terlibat dalam konsisten menerapkan hasil pertemuan G20 dan mengajukan beberapa inisiatif yang konstruktif. Beberapa di antaranya adalah inisiatif Global Expenditure Support Fund kepada negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas. 2. Inisiatif Global Infrastructure Connectivity Alliance untuk mendukung konektivitas melalui korporasi dan pertukaran pengetahuan.
Dan yang terakhir, inisiatif inklusif digital ekonomi akselerator sebagai tempat berkumpulnya para unicorn di negara G20 untuk bertukar ide dan gagasan. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger yang dipilih untuk presidensi G20 2022, Indonesia mengajak seluruh dunia bersama-sama saling mendukung untuk pulih dan mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam menentukan desain arah kebijakan pemulihan ekonomi global. Presidensi G20 Indonesia 2022 akan membahas dua arus isu utama, yaitu finance track yang akan membahas isu ekonomi dan keuangan, serta Sherpa track yang akan membahas isu lebih luas seperti perubahan iklim, perdagangan, energi, geopolitik, dan isu penting lainnya. Pada finance track, agenda prioritas dalam presidensi G20 Indonesia 2022 yang akan dibahas diantaranya adalah pertama, exit strategi berupa global policy untuk melindungi negara-negara yang masih berupaya memulihkan perekonomian. Dua, upaya mengatasi scaring effect yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan pada berbagai sektor. Tiga, standar pembayaran lintas batas negara dan prinsip-prinsip pengembangan central bank digital currency. 4. Risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mengimplementasikan sustainable finance. 5. Open banking untuk mendorong produktivitas serta mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif. 6. Perpajakan internasional. Selain menjadi ajang untuk membentuk persepsi yang baik terhadap Indonesia atas resiliensi ekonomi terhadap krisis, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum yang baik untuk memberikan nilai tambah pada pemulihan ekonomi di Indonesia. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan devisa negara dari rangkaian acara dan kehadiran para delegasi yang tentunya akan berdampak langsung memberikan keuntungan pada berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, jasa, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja. Pada International Conference on Resilient and Sustainable Economy Recovery, Road to Indonesia G20 Presidency, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dengan adanya kurang lebih 150 pertemuan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka pertemuan G20 2022, diperkirakan akan membuka lebih dari 3.000 lapangan pekerjaan baru, meningkatkan konsumsi domestik sebesar 119,2 juta US dollar yang juga berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 533 juta US dollar. Dunia telah diterpa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, belum lagi ditambah krisis energi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Inflasi terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Melalui tema ini, Recover Together, Recover Stronger, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat.